Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya FHR 21 Entertainment, ketemu kembali bersama saya Ari Restiana. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya masih bisa melanjutkan kembali petualangan saya, perjalanan saya untuk menyusuri perkampungan dan juga pedesaan ya, khususnya yang berada di kawasan Jawa Barat. Tapi sebelum saya berlanjut berpetualang, tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Baraya FHR dimanapun berada, yang selalu setia menemani perjalanan saya. Mudah-mudahan Baraya FHR selalu diberikan kesehatan, panjang umur, digampangkan dalam mencari rezekinya, serta selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, berapa ya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sampai di kawasan Desa Sukabakti. Ini masuk di Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dan untuk kampung yang akan saya tuju ini adalah salah satu kampung terpencil, namun untuk namanya saya belum tahu ini kampung apa. Cuman yang jelas, kampung ini adalah salah satu kampung terpencil yang berada di kawasan Kecamatan Sodong Hilir. Oke, buat para per yang penasaran, ikutin saja perjalanannya sampai dengan selesai berikut ini. Baraya FHR, saya mulai nih ya perjalanannya untuk menyusuri salah satu kampung terpencil yang berada di kawasan Kecamatan Sodong Hilir. Ini tepatnya berada di Desa Sukabakti ini ya kalau gak salah. Cuman untuk nama kampung, nah terus terang saja ini saya belum tahu nama kampungnya apa. Tapi yang jelas kalau menurut saya kampung ini salah satu kampung yang sangat luar biasa ya. Jadi posisi kampungnya ini memang berada di antara tebing-tebing tinggi ya, di antara lereng-lereng perbukitan yang cukup tinggi. Nah, kalian bisa lihat Baraya FHR di bawah. Ini pesawahan yang cukup luas dan juga terlihat ada sungai besar di bawah. Oh, Masya Allah. Posisinya jadi memang ini kawasan kampungnya dihapit dua bukit yang cukup tinggi dan juga hutan ini ya. Jadi ini seputarannya kawasan hutan juga yang bisa dikatakan cukup lebat Baraya. Masya Allah. Dan jalanan untuk mencapai kampung sini itu memang baru bisa dilalui oleh motor ya, belum bisa dilalui oleh mobil. Dan di sini tuh banyak sekali Baraya ya, ini pohon aren. Jadi mungkin udah bisa dipastikan gini ya. Nah, warga masyarakat sini itu penyadap gula aren kalau gini ya. Lihat ini pohon aren banyak banget di sini. Tuh, lihat terlihat ini. Ada yang lagi pasang ini nih. Lodong ini buat nampung air nira Baraya. Oke, saya lanjutkan. Dan jalanannya ini masih bebatuan. Ini tuh udah sekitar jam 3:30 sore Baraya. Jadi saya kesini itu habis asar. Tapi keadaannya masih terang benderang karena ini lagi musim kemarau. Wow. Di bawah banget ini ya, persis banget tuh Baraya. Jadi posisi kampungnya ini berada di lereng bukit yang cukup tinggi ini. Dan ini ada bekas curug ya, air terjun nih, cuman kering nih karena lagi musim kemarau. Dan lihat ke bawahnya juga tuh, wow, luar biasa Baraya. Jadi enak ya ini saya jalan walaupun panas, tapi saya berjalan berada di bawah rimbunnya pepohonan, jadi gak begitu terasa panasnya. Masya
Masya Allah, ini kampung apa ya namanya ya? Luar biasa banget Baraya asli. Nah, dari sini saya sudah bisa ngelihat tuh ya posisi perkampungan warganya tuh dan pemandangan ke bawahnya. Waduh, Cihu itu dari sini belum begitu jelas terlihat ya. Mungkin nanti dari depan rumah-rumah warga pasti terlihat Baraya. Ya, kita terus berlanjut. Oke, Baraya PR nih ya. Saya sekarang sudah mulai masuk di gerbang perkampungan yang saya tuju nih. Ini gerbang kampungnya sudah langsung terlihat dan di sini tuh ada dua arah Baraya nih ya. Ada arah yang ke bawah, terus ada yang ke atas. Nah, saya mau coba ngelihat dulu posisi yang berada di bawah nih. Dan saya juga penasaran di sini ya. Karena yang saya lihat di sini tuh hanya ada tiga bangunan ya, baru tiga bangunan yang saya lihat. Cuman saya gak tahu nih ada berapa rumah sih di sini semuanya. Dan saya lihat ke sebelah kanan saya, Masya Allah, ini pemandangannya langsung terasering pesawahan yang cukup luar biasa dan padinya pun lagi menghijau Baraya. Nah, ini rumah pertama yang saya lihat nih. Oke, saya berlanjut Baraya. Saya penasaran ini kampung ini ada berapa rumah ya. Dan ini kampungnya itu kampung apa gitu namanya. Nah, jadi sebelah kanan itu pemandangannya Masya Allah, ajib pisan. Lihat tuh, jadi sepanjang mata saya melihat ini pemandangan sawah yang sangat-sangat luar biasa tuh Baraya. Masya Allah, ditambah ini sore-sore lagi terik sinar matahari ya. Oke, dan ini rumah kedua yang saya lihat tuh. Nah, rumah kedua, Masya Allah. Oke, saya lanjut ke sebelah sini. Saya belum ketemu nih sama warga Baraya. Saya belum melihat ada warganya nih. Nah, sana. Ini banyak sendal nih. Kayaknya ada warganya nih. Dan pintunya kebuka nih. Saya mau memberanikan diri nih. Kayaknya rame nih. Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, coba Baraya, kayak yang lagi hajatan. Ibu, hapun tena, sanes kirang sopan, iya abis sambil midio, tesa wios. Oh, wios, nangga. Hayu, wang emang, kadia yang uran, ma. Kela-kela, iya nuju naon, iya nuju hajat, sanes. Uwa nuju hajat, abis langsung beko emam tuh. Hajat ya, teh, kamu nu perusahaan. Aduh. Baraya. Ntar dulu, ini rame banget lihat di dalam. Bapak Priyogi, mangga. Masya Allah. Kala. Coba. Teu sawios abi ngiring ieu kalebet teu sawios. Coba ayo. Coba saya lihat. Assalamualaikum. Alah, Baraya, lihat ini mah. Kebetulan banget ya. Aduh. Satu acana sakali di abi hapuntenna ya abi kumawantun ya abi langsung midionya. Mangga. Panginten nomor hiji nama abi ngahaturkeun salam silaturahmina ka sadayana. Panginten nu kadua mah mohon nepangkeun abdi Eri pangintennya nya. Ieu teh abdi teh laresan video teh nuju kanggo ngadamel video kanggo YouTube Ibu. Mohon janten harap dimaklum ieu teh kasadayana nya sanes cologog abdi teh. Sareng deui pas dugi ka dieu abdi teh asa rada reueuh sareng atoh kitu. Nyatur mameun. Nah eta laresna mah. Da ka tadi teh abdi teh Ibu ider-ideran di kampung teh acan menak warung. Mohon. Kitu nya ieu teh. Saya itu sana sebasa basi saya laras sama ada ya emang laras gitu pas padio alah geningan seur mamen manawi itu kanggo naon itu ngadamel manis seur kia itu kanggo icalen sapali pami anu anganggo non gaduh iya hajatan pesenan abis tesok biasa nga yuan ngaladangan gitu pak. Tak ayo na bilih hoyong nuang di dia mangga sawarna oge. Masya Allah, wah luar biasa pokoknya.
gak sia-sia saya datang ke sini bener. Disuguhinnya sebaskom gede, lihat. Sebaskom gede paya wareg mangan. Dan ini adalah makanan khas nih, makanan khas desa ini adalah ini keripik singkong. Kalau yang itu apa namanya, Ibu? Iya teh pangsit. 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 Kalau yang ini cuman ini mah masih mentah. Opak singkong. Waduh, benar. Opak singkong. Benar-benar ya. Coba itu apa itu? Entok mulang. Oh, itu namanya entok mulang. Entok mulang. Alah. Yang ini gula aren. Tapi sebentar ibu saya mau nanya, itu yang disebut tadi entok mulang ya? Entok mulang. Kenapa itu entok warna? Enggak. Warnanya beda, ada yang putih, ada yang oranye, itu gimana? Warna-warna. Enggak, maksudnya entok yang warna oranye itu kenapa? Entok tadi enggak bodas bulu nate yang bodas, kayak anu hidung, nate jangan nate kiciplin. Iya. Nate kitung kete, Pak. Oh, jadi imayan oranye-nya. Aduh, luar biasa. Entok tadi ngelan bulu nate yang bodas, yang hitam. Heeh. Kuning. Oke. Yang kuning. Jadi si singkong ini Baraya, jadi ini salah satu umbi-umbian yang memang sangat multiguna. Bisa dibikin opak, bisa dibikin keripik. Singkong itu bisa digoreng dadakan. Ya. Bisa dibikin comro, bisa dibikin misro, bisa dibikin peuyeum. Hah? Tiwul. Tah, tiwul naon tiwul? Tiwul. Bisa dibikin oyeknya. Can pernah pangih deui jeung oyeknya. Setiap ngeplog hayang aya nu nyeun oyek, tapi can mangih. Can mangih hese nu kitu mah, Pak. Soalna saya itu terngiang-ngiang dengan oyek itu dengan harumnya, Bu. Iya. Harumnya oyek itu wah khas banget gitu. Enak. Terus juga sampeute bisa dibikin naon deui nya? Pipisnya. Pipisnya. Pipis sampo gitu. Tuk itu sampo bisa dibeleum. Pokoknya mah sampo bisa. Dikaluar di kumaha? Kaluar di asupun. Oh, kana peueut. Kana peueut. Tuh. Bisa oge si sampo teh. Didamel papais. Tuh. Wah, benar ya. Paling bermanfaat. Sama barapuluh rupa. Tuh, Baraya. Alhamdulillah ya. Jadi saya sampai ke kawasan kampung sini. Kampung naon ieu teh? Cisarua. Ngan aya aetana ieu teh, Kapungkur teh. Kebon Awi. Ya teh Gunung Goong saurang kitu. Kampung Cisarua, Gunung Awi. Cisarua, Kebon Awi, Gunung Goong. Masyaallah. Jadi nama kampungnya aja panjang ya. Panjang. Kampung Cisarua, Kebon Awi, Gunung Goong. Sakaeun nyebutkeun ke nama urang ka Kebon Awi saur sapali. Mohon. Tah saur sapali, ya pah cenah urang ka Gunung Goong saur sapali kitu janten ieu teh mana we nu hoyong nyebatna. Tah upami orang-orang dieu, orang-orang dieu nyalira lebih sreg disebat kampung naon ieu? Kampung Cisarua. Itu ditu nama desa Sukabakti, Kampung Cisarua. Ame sarua kayana, sarua barageurna, kitu sarua nyaraahna kitu nya. Da anu karaos ku abi mah ieu teh sadayana kompak sarua gitu. Sarua. Sama sarua teh barudak kitu. Aduh. Jadi alhamdulillah ya, jadi saya sampai ke kawasan Kampung Cisarua disambut dengan luar biasa sama ibu-ibu di kampung sini yang mungkin tidak bisa saya perkenalkan satu persatu ya, karena ini itu bukan para gadis gitu kayak, jadi bukan para gadis gitu, jadi nggak perlu tahu juga namanya siapa gitu ya. Tapi kalau mungkin kalau ada cucunya atau anaknya ya nanti bisa di calling saja gitu. Nah, jadi ini Baraya PR, kenapa di sini banyak makanan ini ya, banyak makanan yang udah siap saji, ada yang juga yang belum siap saji. Ini itu katanya di sini itu memang dibuat sengaja ini buat dijual gitu. Jadi bisa dikatakan ini adalah UMKM ya, usaha menengah kecil menengah. UMKM teh gimana singkatannya? Usaha menengah kecil menengah. Kecil menengah. Usaha masyarakat kecil UMKM. Usaha menengah. Usaha kecil menengah. Pokoknya mah gitu ya, ya yang tahu ya, yang tahu singkatan UMKM ditulis aja. Saya agak kebingungan karena M-nya ada dua gitu. Atau usaha masyarakat kecil menengah. Kayaknya begitu ya. Atau usaha menengah kecil masyarakat. Kayaknya kurang enak ya. Kurang enak. Nah, pokoknya mah gitu lah. Jadi ini tuh disebutnya UMKM. Nah,
Jadi buat Baraya FHR yang mungkin pengen pesan keripik mau setruk juga kayaknya bisa ya, boleh ya? Siap. Bisa ya? Bisa. Siap menampung ya? Ay, setruk mah nggak bisa, Pak. Ya maksudnya kalau ada jarak berapa hari satu truk ya, itu kan dibungkusin ya, itu kan bisa ya? Beberapa bulan main. Atau ya, dalam satu box gitu kan bisa kan? Ya. Tuh, nah, jadi bisa. Kalian itu bisa langsung datang ataupun bisa kontak ke nomor WA saya yang ada di deskripsi video ya. Bisa kalian, karena di sini tuh bukan hanya menyediakan keripik saja ya. Ya. Tapi ada kue apa? Kue aci, kue suuk. Kue aci, kue suuk, terus wajit tuh. Jadi ini yang terlihat baru hanya berapa macam nih ya? 1, 2, 3, 4. Hanya 4. 4 lah sama ini nih, opak sama itu tuh naon tadi teh? Entok mulang gitu. Jadi yang mau pesan opak singkong, keripik singkong, wajit singkong, nanti terus pangsit, terus entok mulang. Jadi kalian bisa lah langsung, dan berapapun itu jumlahnya, mau partai kecil atau partai besar, boleh katanya, karena di sini siap untuk melayani dan rasanya enak ya, walaupun saya belum nyobain gitu. Siap, saya jamin enak gitu, karena terlihatnya tuh. Bu, saya cobain dulu, kalau promosi kan harus dicobain ya. Belum coba. Iya, belum. Cobain ya, saya satu, maaf nih. Ya. Cobain deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cobain. Renyahnya oke. Padanya gurihnya pas. Kalau pedesnya, nah ini tergantung permintaan nanti, mau level 1, level 2, level 3, atau sampai level 15, boleh? Ya, sangkut pengur, asap berong. Kalau yang ini saya rasain, ini hanya level 1 lah. Ya. Gitu. Satu lagi, Bu, ya. Ya. Enak ini, masalahnya. Ini hipu. Ya, gurih. Wah, pokoknya nggak bakalan menyesal pesan keripik. Ini ada namanya nggak UMKM-nya? Namanya UMKM apa gak gitu? Nggak ada. Gak ada namanya. Jadi ini keripik ibu apa gitu? Ibu Nur. Jadi ini keripik ibu Nur. Nur Cahaya. Saya cobain lagi pangsitnya ya. Gak apa-apa, kalau nge-review kan harus dicobain. Cobain dulu ah. Cobain. Ini pangsitnya. Si Panji. Ini lebih empuk. Gurihnya ya. Kriuk-kriuknya ya mantep pokoknya. Oke lah, segera pesen, saya tidak akan nyesal, dan harganya murah. Boleh ada bocoran nggak, Bu? Untuk harga per kilo ini 35, berapa? 40, yang ini 35, yang ini 40. Oh, untuk keripik singkong itu 35.000 per kilo. Per kilo itu banyak karena keripik itu ringan. Iya. Ya, beda dengan batu. Sakieu ge atungan 2 kiloan palingnya, Pak. Ini satu basung ini cuma 2 kilo. Iya. Coba Baraya, jadi segini itu paling cuma 2 kilo katanya. Coba, gimana enggak bengkak ayo? Ya, jadi uang 35.000 bisa dapat setengah baskom gini. Wah, pokoknya mah edoy, cendol. Cendol gendol. Ini mau saya borong ya, segini ya. Ini ya. Ini. Bu, boleh, Bu? Boleh. Boleh, Bu. Boleh banget, Pak. Langsung bikin. Saya mau beli 1 kilo. Ya. Bungkusin ya. Ya. Keripik ini. Ya. Boleh? Boleh. Oh ya, oke. Oke, siap. Nah, jadi berarti sambil sekarang atuh, Bu, saya teh mau pulang ini. Teh udah sore. Gitu. Jadi sekali lagi saya ucapin terima kasih buat semuanya ini ya, buat ibu-ibu di sini dan juga bapak di sini. Saya doakan ya, mudah-mudahan usaha UMKM warga masyarakat di sini itu maju ya, makin maju, lancar, makin lancar. Dan warganya di sini khususnya umumnya yang ada di Desa Sukabakti ini selalu diberikan kesehatan ya, panjang umur, digampangkan dalam mencari rezekinya. Amin. Serta selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan saya punya rezeki sedikit ini sih, nantinya mungkin karena ini banyak nanti dibagi-bagi ya, walaupun cuma 1.000-2.000 per orang juga nggak apa-apa ya. Ini mah ngerasain aja ya. Gitu, ini mah rezeki sedikit dari saya dan juga Baraya FHR tentunya ya. Ini mohon diterima sama siapa aja, sama ibu aja ya. Ibu, ini Ibu Nung itu yang ini? Ibu Nur. Ya. Oh, Ibu Cahaya ya. Ibu Cahaya. Nah, terus ini buat uang beli keripiknya belum ya? Ya. Ya. Nah, jadi sekalian saya beli
keripiknya. Nah, ini uangnya. Beli keripik, Pak. Satu kilo kan 35. Nanti ada kembaliannya ke yang ituin aja. Ya, jadi 50.000. Nah, oke, Bre Per. Jadi selama saya nungguin keripik, saya ini kan belum ngelihat seputaran kampung sini ya. Suasananya karena ke bawah pemandangannya ajib banget. Pokoknya sesuai dengan warganya yang di sini yang cukup ramah-ramah, baik-baik. Ya. Nah, Ibu, kok Abi engke disamper? Abi kan di kantun heula nya. Abi mah hoyong ningal heula ieu, teu sawias. Nah, siap-siap mangga. Ibu mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bre Per. Jadi saya sekarang mau melihat dulu pemandangan di bawah. Nah, dan saya tadi ngelihat itu rumah yang saya lihat di sini itu semuanya itu ada berapa ya, ada 5 bangunan kalau nggak salah, 5 rumah. Dan ini udah mentok ya, di sini udah gak ada lagi rumah. Yang terlihat pun di sini ada juga musola nih. Ini ada juga musola. Coba saya cek musolanya. Oh, nah ini musola, masya Allah. Tuh. Ini musholanya, Mbak Raya. Masya Allah. Oke, saya tutup lagi. Dan saya lihat pemandangannya ke bawah. Wow. Ini benar-benar ajib. Nah, ini pemandangannya. Asik banget, Mbak Raya. Lihat. Seputaran Kampung Cisarua. Masya Allah. Indah banget. Oh. Jadi sekali lagi saya cukup puas banget berkunjung ke kampung sini. Jadi selain warganya yang ramah-ramah, kampung sini itu ternyata menyimpan keindahan yang cukup luar biasa. Oke lah, buat berapa hari manapun berada, terima kasih nih ya telah mengikutin perjalanan saya sampai di kawasan Kampung Cisarua, Desa Sukabakti, Kecamatan Sunung Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.